Nak mati, matilah tu. Kami yang menentukan. Ha, nanti kita akan baca ayat tu. Ada di sini pun ayat tu ni. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kata Allah ya. Kamilah yang menentukan, menetapkan bila masa kamu nak mati. Ya. Mati itu kami yang menetapkannya, bukan orang lain. Tak ada siapa yang boleh menentukan seorang itu mati atau tidak. Ha, jadi kita hanya bersedia untuk menghadapi mati. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Carilah kamu bekalan. Kita nak balik kampung kena ada bekalan yang cukup. Bukan sekejap lah tu, selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Kalau tak cukup bekalan, jom lah. Ha, mudah-mudahan kita akan dapat bekalan-bekalan dalam dunia ni untuk kita bawa ke negara asal kita, iaitu akhirat. Dari kubur sampai ke mahsyar, sampai ketika kita dibangkitkan semula, ha, di mahsyar, kemudian hisab, timbangan, kemudian masuk syurga atau masuk neraka. Jadi kena ada bekalan yang cukup, barulah dapat selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Baik, pada pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Ya, dulu kita baca skrat je. Dalil. Tajuk kita ni bagi mereka-mereka yang pandai ialah dalil, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita dah sampai kepada dalil yang ketujuh, kedelapan, kesembilan dan juga kesepuluh. Empat dalil tu sekali ya. Dalil yang ketujuh, dalil yang kelapan, dalil yang kesembilan, dalil yang kesepuluh, iaitu dalil kudrah, iradah, ilmun, hayyun. Itu dalil. Iaitu yang ketujuh-tujuh tu. Mana gede? Muka surat 40 ya. Muka surat 40. Dalil kudrah. Yang ke-8 dalil iradah. Yang ke-9 dalil ilmu. Yang ke-10 dalil hayatun. Ini dah kita baca malam waktu ya. Kita baca semula ini untuk kesinambungan, supaya apa yang kita baca lepas ini ada kaitan dengan apa yang telah kita bicara sebelum ini. Iaitu jika tidak ada satu daripada empat sifat yang tersebut itu, nescaya tidak ada sesuatu daripada yang baharu. Kalau tak ada la qudrah, kita pun tak ada. Matahari pun tak ada, bulan pun tak ada, bintang pun tak ada, pokok pun tak ada, ikan keli pun tak ada, ikan ruan pun tak ada, ikan baung pun tak ada. Apa pun alam ni tak ada kalau Allah itu tidak memiliki sifat qudrah. Begitu juga iradah. Kalau Allah tidak ada memiliki sifat iradah, Allah tak nak buat apa-apa. Macam Allah tak ada pernah menentukannya. Alam pun tak ada lah. Kita pun tak ada lah. Tuan-tuan tak ada lah. Saya tak ada lah. Puan-puan pun tak ada lah juga. Begitu juga ilmu. Kalau Allah tidak memiliki sifat ilmu, Allah tak tahu macam mana nak jadi ke manusia. Allah tak tahu macam mana nak buat matahari. Allah tak tahu macam mana nak buat bulan. Allah tak tahu macam mana nak buat bintang. Jadi tak ada lah juga benda tu. Begitu juga hayatun. Kalau Allah tak hidup, kalau tak hidup macam mana dia nak buat alam ni? Apa pun tak ada, alam pun tak ada kalau Allah tu tidak memiliki empat-empat sifat itu. Pagi ni nak sambung lagi. Senya dihimpunkan empat sifat itu dengan satu dalil akli. Empat-empat tu satu dalil saja. Dalil tu dalil akli pula tu. Kerana bersuatu yang lazim atas nafinya. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau tak ada sifat ini, tak adalah alam yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Lazim nafinya. Nafi itu artinya tak ada. Tak ada nampak lagi kita matahari, tak ada. Bulan tak ada, bintang tak ada, langit tak ada. Bumi tak ada, barang yang di antara keduanya pun tak ada. Pokok-pokok tak ada. Apa pun tak ada. Alam ni tak ada lah. Sekarang ni alam ada ke tak? Ini dalilnya bahawa Allah itu memiliki sifat qudrah, iradah, ilmu dan ayun. Nampak kita alam ni. Boleh kita berjalan di atas alam ni. Boleh kita hidup dalam alam ni.
Itu dalilnya bahwa Allah itu ada bersifat kudrah. Itu juga dalilnya Allah itu bersifat iradah. Begitu juga dalilnya Allah itu bersifat ilmun dan hayyun, ya. Dia melazimkan. Dan tidak ada sesuatu daripada alam ni. Tidak ada sesuatu daripada alam. Kalau tak ada sifat ini, tak ada lah alam ni. Maka jalan lazim pada kudrah bahawasanya apabila ternafi ia, kalau Tuhan itu tidak ada sifat kudrah, tak ada kuasa, tak boleh nak buat apa-apa pun. Dia tak ada kuasa. Nescaya, nescaya sabit lawannya. Sabit tu apa? Pisau bengkok motong rumput. Itu kan? Sabit tu artinya tetap. Tetap lawannya dia. Allah tu tidak bersifat kudrah, maka Allah bersifat lawan kudrah lah. Apa lawan kudrah? Lemah. Kudrah tu artinya berkuasa kan? Lawan berkuasa? Lemah. Kalau Allah tidak bersifat kudrah, maka Allah bersifat lemah. Kalau Allah tu lemah, bolehkah menjadikan alam? Bolehkah menjadikan matahari? Bolehkah menjadikan bintang? Bolehkah menjadikan Tok Imam Tering? Bolehkah menjadikan Azmi tu? Bolehkah menjadikan Sudin? Bolehkah menjadikan Ustaz Ibrahim? Tak boleh. Tak ada kuasa. Nescaya sabit lawannya iaitu lemah. Ketika itu tidak ada sesuatu daripada alam. Nampak tu? Apa saja yang disebut alam? Alam ni apa benda yang tu kan? Selain daripada Allah semuanya dipanggil alam. Atau makhluk. Atau yang baharu. Selain daripada Allah. Yang tak boleh kita panggil alam, Allah saja. Lain semua boleh kita panggil alam. Bulan, bintang, matahari, langit, bumi. Buaya, rima, gajah, ular. Semua itu panggil alam. Semut, lalat, nyamuk, alam lah ke tu. Selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah terlemah, tak ada dalam alam. Nyamuk tak ada. Tak ada nyamuk, tak ada denggi. Denggi tak ada, Zita tak ada, Zika tak ada. Kita pun tak ada. Atau apa takut ke nyamuk pun kita pun tak ada. Yang kita takut ni kerana kita ada, baru takut kena denggi, takut kena malaria, takut kena Zika dan sebagainya. Ini apa yang takut kita tak ada. Tak ada yang alamnya. Kerana Allah tidak ada kuasa untuk menjadikan alamnya. Dan jalan lazim iradah, mengaku Allah tu sifatnya iradah, bahawasanya apabila ternafi ia, artinya kalau tak ada iradah tu, nescaya sabit lawannya. Sabit tu artinya tetap. Tetap wujud lawan iradah tadi. Lawan iradah apa? Tergagap. Iradah tu artinya berkehendak. Allah itu berkehendak. Berkehendak tu bukan macam kita nak. Nak makan, nak minum, nak kahwin, nak mentokar, nak motor. Bukan, nak itu. Kita ni berkehendak artinya. Itu kita yang berkehendak. Allah berkehendak. Dia menentukan. Dia menentukan saya jadi saya. Dia menentukan Azmi jadi Azmi. Dia menentukan Sudin jadi Sudin. Dia menentukan apa, semualah. Ustaz, imam jadi ustaz. Dan sebagainya. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. To determine. Ya, apa saja Allah yang menentukannya. Kalau Allah itu tidak menentukan, tak ada lah kita. Tak ada raja, tak ada lah sultan, tak ada lah permaisuri, tak ada lah pemimpin, tak ada lah menteri. Tak ada lah perdana menteri dan sebagainya. Allah yang menentukannya. Kami Allah tak ada yang menentukan. Siapa-siapa boleh jadi menteri? Itu yang tak tentu hal itu. Mana pemimpin, mana pengikut, mana raja, mana rakyat, kita tak tahu. Kerana tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apabila ternafi ia, saya sabit lawannya, iaitu dengan makna tiada berkehendak. Dan apabila sabit lawannya dengan makna ini, saya ternafi kudrah. Kita cerita tentang iradah ni. Kalau iradah tak ada, kudrah pun tak ada. Faham ke ni? Kalau iradah tak ada, kudrah pun tak ada. Kalau kudrah tak ada, iradah pun tak ada. Iradah pun tak ada, ilmu pun tak ada, hayun pun tak ada. Empat-empat. Salah satu nafi, nafi lah semua sekali. Salah satu tak ada, tak ada lah semua sekali. Kalau ada semua empat-empat tu, barulah dia berfungsi empat-empat perkara tu. Kalau tidak, tak ada. Bila kudrah tak ada, apa namanya, iradah tak ada, kudrah pun tak ada.
Dan apabila sabit lawannya dengan makna ini, nescaya ternafi qudrah. Kerana bahawasanya qudrah cawangan daripada iradah. Qudrah dan iradah tu selari, seiring. Tak pernah berlawanan antara qudrah dan iradah. Qudrah iradah Allah bukan qudrah iradah kita. Qudrah iradah kita berlawanan. Banyak benda yang kita boleh buat tapi tak pandai nak buat. Banyak benda yang kita hendak iradah, banyak benda yang kita hendak tapi tak mampu nak buat. Ya ke tak? Kalau boleh mentokar tu, dia lah Lamborghini ke? Ya tak? Daimler ke? Porsche ke? Ya, Ferrari ke? Yang tak dapat. Tak mampu. Yang boleh kancil. Kancil jadilah. Ada juga kancil. Dan banyak pula benda kita tak hendak. Tapi tak dapat nak elak. Datang juga dia. Ya. Siapa nak kencing manis ke tangan? Datang tak dia? Datang juga. Siapa nak larat tinggi? Tapi datang tak dia? Datang juga. Siapa nak tua yang ke tangan? Siapa nak tua yang rumah saya yang ke tangan? Tapi datang juga. Lebih-lebih lagi akhirnya siapa nak mati yang ke tangan? Ada orang nak mati. Angkat tangan, saya nak mati kena. Itu yang beri makan pamoga lah. Jangan matilah tu. Tapi mati juga. Jus Nusantara lah. Tapi tahan dia mati, mati juga. Sakit kita tak nak, tapi sakit juga. Lemah kita tak nak, tapi lemah juga. Tua kita tak nak, tua juga. Mati kita tak nak, mati juga. Tapi itu kita, kudrah iradah kita, Allah tak ada. Allah bila dia hendak, berkuasa dia menjadikan. Bila dia tak hendak, berkuasa juga dia tidak menjadikan. Itu Allah. Selari, kehendak iradah dan kudrah itu selari. Tak pernah berlawanan antara kudrah dan iradah. Yang berlawanan, kita punya kudrah dan kita punya iradah. Baik. Nescaya ternafi kudrah kerana bahawasanya kudrah cawangan daripada iradah pada pandangan akal. Disebut pada akal ni ya. Pada pandangan akal kita ni membicarakan dalil akal. Dan apabila ternafi kudrah, nescaya sabit lawannya iaitu lemah. Pada ketika itu tidaklah ada sesuatu daripada alam ini. Kalau Allah tu lemah, tak adalah alam ni. Dia tak boleh nak menjadikan matahari. Lemah daripada, tak ada kuasa nak menjadikan bulan, tak ada kuasa nak menjadikan laut, tak ada kuasa nak menjadikan sungai, tak ada kuasa nak menjadikan matahari, tak ada kuasa nak menjadikan apa lagi? Nak menjadikan tasik, tak ada kuasa nak menjadikan parit dan sebagainya. Tak ada apalah alam ni. Apa tak ada? Gunung tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada, apa pun tak ada. Tak ada alam pun, alam ni pun tak ada. Jadi oleh kerana Allah itu sifatnya kudrah dan iradah, ilmun pula dan hayyun, maka adalah alam sekarang ini. Dapatlah kita berada di alam ini. Dan diri kita ni termasuk juga dalam nisbah alam. Kita ni termasuk juga sebahagian daripada alam. Selain daripada Allah, semuanya alam. Jadi kalau alam tak ada, tak ada lah. Tak ada bicara pun. Tak ada tuan-tuan duduk ni dengar saya pun. Alam tak ada. Tuan-tuan tak ada. Saya pun tak ada. Apa buat? Tak ada lah. Benda tak ada. Bahawasanya apabila ternafi. Kemudian itu dia. Qudrah dan iradah tadi. Kita ambil ilmu pula. Dan jalan lazim pada ilmu. Bahawa apabila ternafi ilmu. Sekiranya Tuhan tidak bersifat dengan ilmu. Nescaya sabit lawannya. Kalau Tuhan tu tak ada ilmu, Tuhan siapa tu jadinya? Jahil lah. Apa hukum Allah tu jahil? Mustahil. Allah itu jahil. Tak diterima akal bahawa Allah itu jahil. Jadi kalau dia tak ada ilmu, maka jahil lah Allah Ta'ala tu. Sedangkan jahil tu mustahil. Apabila dia jahil, kalau dah jahil, tak ada lah juga alam ni. Dan apabila sabit lawannya, bila Allah itu jahil, nescaya ternafi iradah. Dah jahil, tak apa dia nak. Allah tak tahu apa yang dia nak. Allah tak tahu menentukan sesuatu. Ternafilah iradah. Bila ternafi iradah, ternafi juga qudrah. Semua habis belakang.
Semua tenapi belakang. Eh, faham ke mana? Eh, bunyi bunyi bahasa asing ke ni? Ha, eh? Ha, ini cakap Melayu ni. Bila ternafi ilmu, ternafilah iradah. Bila ternafi iradah, ternafilah kudrah. Ha, eh? Semua tak ada. Apa tak ada? Kerana ilmu tak ada. Ha, nescaya sabit lawannya iaitu jahil. Dan apabila sabit lawannya, nescaya ternafi iradah. Kerana lawannya, kerana tiada diterima akal iradah. Tiada diterima akal iradah dengan tiada ilmu. Allah nak menjadikan sesuatu itu, tapi Allah tak tahu. Di mana kata akal? Di mana kata akal? Tak terima. Impossible kata akal. Allah nak menjadikan sudin, tapi tak tahu mana pun sudin nak jadikannya. Ada? Ada ke sudin itu? Tak ada lah Allah. Dia jahil. Oleh kerana Allah tidak jahil, Allah ada ilmu, maka jadi. Itu orang bersudin lah. Jadilah saya. Kerana Allah ada ilmu, macam mana nak menjadikan saya? Maka jadilah saya. Jadilah Azmi, jadilah Tok Imam, jadilah apa namanya, semua tuan-tuan dan perempuan. Kenapa? Allah ada ilmu nak menjadikan tuan-tuan dan perempuan. Allah memiliki ilmu, maka jadilah tuan-tuan dan perempuan. Itu sebab yang ada pagi ni. Kenapa? Kerana Allah ada ilmu untuk menjadikan alam ini. Maka ada dalam alam ini. Kalau tidak, tak ada lah. Kerana Allah tak ada ilmu. Ya, tak ada ilmu, kehendak pun tak ada. Apa nak jadi, dia tak tahu apa yang dia nak. Itu penting. Allah tak ada ilmu. Dan apabila ternafi iradah, nescaya sabit lawannya. Maka apabila sabit lawannya, nescaya ternafi kudrah. Maknanya kalau Allah tak ada ilmu, ternafi iradah, ternafi kudrah. Iaitu lemahlah Tuhan tu. Pada ketika itu tidaklah ada sesuatu daripada alam ini. Itu dia dalil ya. Dalil akalinya, akal. Terima tak? Terima tak dia akal? Kalau Tuhan tak ada kudrah, alam ini tak ada. Ya. Kalau Tuhan tak ada iradah, kudrah pun tak ada. Bila tak ada kudrah, tak adalah alam. Bila Tuhan tak ada ilmu, iradah pun tak ada. Bila iradah tak ada, tak adalah kudrah. Tadi dah bercadar kan? Ha, tak adalah kudrah. Bila tak ada kudrah, alam ni pun tak ada. Ha, tapi sekarang ni alam ada tak? Nampak ke tak? Duduk dah dalam alam ni. Ha, ada. Ha, jadi itu maknanya Allah itu ada sifat kudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, dan Allah itu hayatun. Intinya hidup. Ya? Ha, kemudian, dan jalan lazim pada hayatun, iaitu hidup. Hayatun ni jadi syarat ya. Syarat berfungsinya kudrah, iradah, ilmu. Dia Allah itu mesti hidup. Kalau Allah tak hidup, maknanya Allah matilah. Kalau mati, apa yang lagi cerita kalau Allah dah mati? Tak ada lah. Alam pun tak ada. Dia jadi syarat. Adapun dan jalan lazim pada hayatun bahawasanya apabila ternafi ia, kalau tak ada hayat tu, nescaya ternafi kudrah. Kudrah pun tak ada, iradah pun tak ada, ilmu pun tak ada. Dan ternafi segala sifat-sifat. Segala sifat-sifat tu lain semua ternafi belaka. Wujud, qidam, baqa semua ternafi. Kerana hayatun itu syarat bagi tiga sifat itu. Tiga sifat ni disyaratkan Allah itu sifatnya hayatun, dia hidup. Eh, serupa kita jugalah. Ngapa nampak? Ngapa kita nampak? Ngapa tuan-tuan nampak saya? Saya nampak tuan-tuan? Kerana kita hidup. Kau dah mati nampak ke dah? Mati ada tapi nampak tak? Tak nampak. Ngapa kita dengar? Kerana kita hidup. Kau dah mati dengar tak? Tak dengar ya. Walaupun dalam hadis mengatakan orang mati tu dengar, tapi dengar tak dapat kita buktikan dia dengar. Kita bercakap dengan dia, tahu kena jawab balik. Apa khabar weh? Kata mana mati kan? Ada ya orang tu. Tapi dalam hadis dia kata dia dengar, cuma dia tak boleh nak jawab balik. Tapi jadi syarat juga, bila dia hidup maka dia dengar. Dan lidah boleh berkata-kata kerana apa? Kerana dia hidup. Saya ngajur kejap ni apa? Apa? Sebab dia hidup, boleh dia cakap. Kau dah padam so? Angkat dia letak atas bangku ni, boleh kacau kan? Saya dah padam.
angkat daripada kampung tu letak atas bangku tu. Hang ajak ustaz kata apa? Aku nak jawab dah. Ha. Ha, jadi syarat tu, syarat boleh bercakap tu bila dia hidup. Ha, Allah pun macam tu juga. Ha, Kerana kita hidup ni dengan izin Allah Taala. Tapi Allah dia hidup tak ada siapa mengizinkan dia, sifatnya tu hidup, Itu sifat Allah tu hidup. Tak ada siapa memberi izin kepada Allah nak hidup. Tak ada siapa memberi izin kepada Allah untuk bercakap. Tak ada siapa memberi izin untuk Allah melihat dan mendengar. Dan sebagainya. Itu hayatun, ya. Bahawasanya apabila ternafi ia, nasaya ternafi qudrah, ternafi iradah, ternafi ilmun, dan ternafi segala sifat-sifat yang lain pun ternafi, ya. Kerana hayatun itu syarat bagi tiga tadi. Syarat bagi qudrah, iradah dan ilmu. Iaitu dan apabila ternafi sifat yang tiga itu, nescaya sabit lawannya. Tetaplah dapat apa ada lawannya itu. Sabitlah lawannya. Iaitu lemah. Lawannya lemah. Lawan qudrah lemah. Benci. Benci itu yang tidak menentukan. Tergagah. Yang sebenarnya tergagah ni bukan benci tu. Tergagah. Jahil. Kalau tak ada ilmu, jahil lah Allah Ta'ala tu. Itu lawan-lawan sifat tu, ya. Lawan qudrah lemah. Lawan iradah tergagah. Lawan ilmu, jahil. Kalau ada ketiga-tiga sifat pada Allah tu, alam ni pun tak ada. Maka pada ketika itu, tidaklah ada sesuatu daripada alam. Tak adalah alam ni. Tak adalah matahari. Tak adalah bulan. Tak adalah bintang. Tak ada dalam toka, tak ada dalam burung, tak ada dalam semut, tak ada dalam lalat, tak ada apa pun tak ada. Lipah tak ada, apa pun tak ada. Alam ni tak ada. Itu dalil akalnya. Boleh terima ke dah? Akal boleh terima dah? Okey. Kemudian apa dalil naqlinya pula? Dalil naqli itu kata apa? Dalil cungkilan daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nakal tu kutin cungkil. Bukan nakal. Petikkan. Quotation. Di quote daripada Quran. Dia petik daripada Quran. Ataupun daripada hadis Nabi SAW. Itu kutin nakal. Ya, nakli. Dalil nakli. Iaitu dalil nakli sifat qudrah itu. Iaitu nahnu qaddarna bainakumul maut. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Wama nahnu bimasbuqin. Itu hujung ni, suratul waqiah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wama nahnu bimasbuqin, kata Allah Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Waqiah ayat 60. Artinya kitalah, nahnu tu kita. Ada banyak ketuhan tu. Banyak ketuhan tu, kata nahnu tu kita. Kita tu ramai, banyak ramai ketuhan tu. Kalau dia seorang, saya lah. Ini ramai tak? Bukan ramai Tuhan tu. Itu bahasa, dari segi bahasa. Nahnu tu artinya kami. Kami tu kita selalu guna tu untuk ramai. Tapi ada tak orang dia nyebut diri dia kami? Ada tak? Ada tak? Kami ni yang kami ketik ni. Kami ni kalau tak gemar ni. Ada tak? Allah macam tu juga. Dari segi bahasa saja. Bukan mana Allah tu ada lebih daripada satu. Walaupun dia menggunakan nahnu tu, kami. Ini begitu juga. Kami yang menentukan. Nahnu qaddarna. Kamilah yang menentukan atau menetapkan. Bainakum, bainakumul maut, di antara kamu itu mati. Mati itu kami menentukan. Kami itu Allah Ta'ala. Dia satu saja, bukan banyak, ya. Dia tauhid. Artinya yang berkuasa. Kitalah. Sebenarnya kamilah itu. Kita pun tak betul. Kamilah yang berkuasa. Kalau kita itu masuk kita. Ini kami, kami siapa? Allah Ta'ala saja. Kita masuk ke? Ada kuasa ke kita? Tak ada kuasa, Jadi sebenarnya terjemahan tu sebenarnya kamilah, bukannya kita, ya. Kamilah yang berkuasa menetapkan mati di antara kamu. Itu dari Quran. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, dan kamu tidak ada kuasa untuk mengelak daripada mati. Tak ada kuasa. Allah yang menentukan. Bila Allah kata mati, matilah tu. Tak ada siapa yang boleh berkuasa untuk mengelakkan daripada mati. Makanlah ubat macam mana pun. Malaikat maut tu tak siapa lalu melawannya. Lantaklah kamu guru silat ke,
silat gayung ke, silat lincah ke, silat apa, silat sendik, silat sending ke, tak terlawan mereka maaf. Dia maha guru silat. Maha guru kepada maha guru silat. Nah, tak terlawan mereka maaf. Lantaklah kamu belajar mana, taekwondo ke, karate ke, hapkaido ke, apa-apa pun. Sudah sampai kamu mati, akan mati lah tu. Ya? Nah, itu mereka maaf. Ya? Kamilah yang berkuasa menetapkan mati di antara kamu. Itu dalil sifat sifat kudrah. Eh? Kami menentukan. Berkuasa kami. Tak ada siapa yang lain berkuasa selain daripada kami. Dan dalil bagi sifat iradah pula. Innama amruhu iza arwada say'an an yakula lahu kun fayakun. Semua orang apa aja. Serah apa? Wadda. Serah apa? Yasin. Tidak minggu macamnya. Innama. Panjang mal ya. Mat. Jais. Munfasil. Dua. Empat. Lima harkat. Innama. Amruhu. Panjang lagi hu. Innama. Amruhu. Iza. Panjang iza tu. Iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kum fayakun. Ngaji tajwid pula pagi. Ha? Ha, ya. Jangan terbaca innama amruhu amru. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sudah tak ada apa. Ha, tak ada tajwidnya. Ayat Quran mesti dibaca mengikut hukumnya. Cakap Melayu tak apa, lantak lah. Ya? Ya, ada hukum cakap Melayu? Ada idram cakap Melayu? Ada ikhfa' cakap Melayu? Ada ikhlab cakap Melayu? Ada kau orang cakap, saya hendak ke Tanjung Rambutan. Ada? Ha? Ha. Kalau bunyi itu macam ni, gila kata orang. Ha, tapi Quran tak boleh. Mesti baca mengikut tajwidnya, ya, mengikut tartilnya. Warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, dengan mengikut hukum hakamnya. Ini mau baca kan? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula. Satu an ya. An yaqula lahu kun fayakun. Barulah dia pahala membaca surah Yasin tu. Kalau ada apa pun tak dapat. Ha, tambah dia bila doa Yasin tu, untuk imam baca doa dia nyandur je. Angkat tangan bidak lantak amin. Amin lantaklah Tuhan nak bagi-bagi nak idak-idak lah. Dapat kan? Ha? Ada yang semak? Itu bukan ada. Kelapa tak ada, ayu dia orang dapat. Okey. Ha, itu seling apa nama? Selingan sikit. Ha. Okey. Artinya hanya sesuai pekerjaan Allah Ta'ala apabila menghendaki ia akan sesuatu, berkata ia kepadanya, jadilah engkau. Bila Allah hendak sesuatu tu, Allah kata, jadilah kamu. Ha, maka jadilah ia. Menurut bagaimana yang dikehendakinya. Semua kita ni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya ni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tingginya lima kaki. Lima kaki satu. Saya tinggi saja tu. Lima kaki seinci. Saya dulu cita-cita nak jadi askar tau. Harta tinggi tak cukup. Mana dapat? Cita-cita saya nak jadi askar tau. Sukat tinggi lima kaki satu. Orang tak lima kaki dua. Betul berat timbang badan tak cukup juga. 98 pound masa tu. Padahal nak jadi askar berapa pound? 105 pound. Masa tu. Zaman itulah. Jadi tak dapat jadi askar. Jadi cikgu, okey lah tu. Boleh tahan juga ya. Kalau tidak, saya jadi askar tak tahulah apa pangkatnya. Oh, tak ada ngajar pun tak ada. Ha, itu dia. Itu kehendak kita. Tapi kehendak Allah yang nak kehendak kita kan yang jadi pada kita, atau kehendak Allah yang jadi? Kehendak Allah. Allah dah jadi kita, nak apa kita. Sudah lah tu. Nah, apabila Allah hendakkan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah engkau. Maka jadilah ia menurut bagaimana yang dikehendakinya. Dan dalil naqli bagi sifat ilmu, iaitu alimul ghaibi wasyahadah. Surah Az-Zumar ayat 46 ya.
alimul ghaib wasyahadah. Artinya Allah Ta'ala yang mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib dan juga yang tiada ghaib. Syahadah itu yang nyata, ya? Yang ghaib dan yang nyata. Itu Allah saja yang tahu benda ghaib ni. Seperti syurga, itu tak tahu mana rupanya. Kata Nabi, dalam syurga tahu tak? Nikmat-nikmat dalam syurga tu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. A'dadtul ibadi, kata Allah dalam hadis kursi, ya? Aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah mata tengok macam itu punya cantik. Bidadari tu dalam syurga tu, kita tak pernah tengok. Tak pernah mata ni tengok. Rupa cantiknya. Bila nak tahu? Bila dah mati esok, kalau masuk syurga lah. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Punya lemerdu, daun-daun kayu yang bergeseran, tahu? Daun kayu tu bergeser tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada tiupan apa? Tiupan saksofon siapa? Piramli. Salah. Siapa? Kasim Selamat. Tak pernah dengar kan? Bila dia tiup saksofon tu, nonggin tuku Zaleha dengarnya. Itu dalam dunia ni. Dalam dunia pun nonggin dengarnya. Ini aku pula besok. Lebih merdu daripada tiupan saksofon Kasim Selamat. Lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Dan sebagainya. Lebih merdu daripada tiupan seruling. Siapa? 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 Seruling kembali. Ayalah tu. Yang menang bakat TV tu siapa? Takkan dia macam tu siapa? Yang niuk-niuk seruling tu. Rahim apa kan? Rahim apa nama? Dah lupa dah. Rahim Rahman kan? Razak Rahman. Rahim namanya Razak. Tak apalah, lantaklah. Tak ada dosa kalau salah pun. Itu dalam syurga ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak dapat nak lintas hati kita pun tak tahu mana rupa kehebatan, keindahan, kelazatan syurga tu. Dia kita tahu benda tu lazat je. Macam mana lazat yang tak terlintas di hati kita. Indah kita nak ni. Atas sekarang tu usah semayang rumah ya. Sorang-sorang main rumah ya. Nak ke syurga? Lepas tu lepas ni kan ambil nombor ekor ya. Hari ni time present duty kan, senang ambil nombor ekor. 5944 tahu. Tahu mana 5944 dulu. Kalau nak syurga buat orang itu, ya dapat kan? Mana dapat? Nak syurga kena beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah Taala. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Okey, itu dalil apa? Dalil alimul ghaib wa syahadah. Dalil ilmu tadi ni, Allah mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Yang ghaib pun Allah tahu, yang nyata pun Allah tahu. Lebih lagi yang apa? Yang nyata ni, yang ada di alam ni. Kita tak tahu. Ada berapa lah daun kayu keliling surau ni, keliling masjid. Berapa lah? Ada susah-susah daun lah, payah benar, banyak benar ya. Ada berapa pokok keliling masjid? Tak tahu juga. Tapi Allah tahu dah. Allah tahu. Ya. Ada berapa belah rambut di kepala? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada berapa belah janggut saya ni? Siapa tahu? Saya pun tak tahu. Tapi Allah tahu dah. Itu dia. Yang nyata pun Allah tahu. Yang ghaib pun Allah tahu. Itu beza ilmu kita dengan ilmu Allah Taala. Sebab itu setinggi mana pun kelulusan kita, jangan nepuk dada. Jangan dabik-dabik dada. Jangan action. Jangan act. Jangan megah. Jangan takabur. Jangan sombong. Kerana ilmu kita ni sikit kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah dah kabur dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak beri kamu ilmu melainkan sedikit aja, sekomik aja ilmu kita ni. Kemudian dalil apa lagi? Dalil hayatun ya. Ada
mana kita ada? Ha, perkara yang gaib-gaib dan tiada gaib, yang tak ada gaib tu yang nyata. Dan dalil naqli bagi sifat hayatun iaitu wa tawakkal 'alal hayy 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Amun tak hafal kena tengok benar. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya apa? Hendaklah kamu berserah kepada Tuhan. Ha, kepada Tuhan, serah diri kepada Tuhan. Ha, tawakal kepada Tuhan. Ha, yang hidup, yang tiada mati. Allah tu tidak mati, tak, dia tetap hidup selama-lamanya. Dia tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Sebab Allah tak mati. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu ataupun hayatun. Ha, jadi Allah tu hidup tak ada nyawa. Allah tak perlu kepada nyawa. Yang mati sesiapa yang ada nyawa. Ha, kita ada nyawa tak? Sebab itu kita mati. Lain daripada Allah semua hidup dengan nyawa. Kerana Allah bagi nyawa baru dia hidup. Ya? Ha, termasuk malaikat maut pun. Allah bagi nyawa itu sebab malaikat maut hidup. Ha, ya? Akhirnya nanti semua akan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Habis semua. Ya, manusia, jin, malaikat, binatang, habis dicabut nyawa oleh burung-burung, markasu, habis serangga-serangga dicabut nyawa oleh malaikat maut. Ada? Tinggal dia seorang aja lah. Tak mati. Bentuk Allah tanya dia. Allah memang tak mati pun. Allah tanya malaikat maut. Siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Kata Allah tanya kepada malaikat maut. Jawab malaikat maut, yang belum mati hanyalah saya dan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya lagi oleh Allah Ta'ala, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa? Kenapa tak jawab? Kerana dia tahu ini perintah Allah suruh cabut nyawanya sendiri. Ini aja yang boleh cabut nyawa sendiri tau. Ha, yang lain yang harut. Ha, ya? Jangan beri yang benar. Tak dapat kahwin terjun lombong. Bingung. Yang harut. Tak boleh. Eh? Ha, yang boleh nyabut nyawa sendiri hanya melekat maut saja. Kenapa boleh? Kerana ini perintah Allah. Allah perintah dia suruh cabut nyawa dia sendiri. Ha, maka dia pun cabut dan nyawanya. Eh? Ha, punyalah sakit. Menjerit-jerit dia. Ontek sakit. Kalau aku tahu macam kau sakit, jadi aku podak kau je nyabut nyawa orang. Eh, faham tak ni? Tanya Azmi kalau tak faham. Eh? Ha, jadi aku podak nyabut nyawa orang. Kau punya dia orang Sungai Iti. Okey, ya. Itu melawak itu. Ha, bagi lively sikit. Eh? Sebenarnya dia menjerit-jerit lah. Entah apa bahasa yang kita tak tahu. Ya? Ha, dia malaikat. Sakitnya. Begitulah kehebatan sakit mati ni. Ya. Okey, wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca sifat salbiyah. Salbiyah. Sifat ni. Ha? Mana? Mana? Eh, ada lagi. Oh, ada lagi banyak lagi. Bukan akan datang. Akan datang apa ni? Yang sebelah ni. Lepas itu baru sifat salbiyah, nafsiyah dan sebagainya. Ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ya. Yang untuk hari ini habis lah tu. Nak lagi ke? Sampai dah? Sampai pukul 11 pukul habis? Angkat tangan. Kalau tak boleh? Okey. Itu sahaja melawak. Rasulullah pun tak hendak saya pun. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf ya.